Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala mambahil ilmi wal hikam Sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihilladzi nasubihu bil anjumi bid dolam. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Muhammad Al-Hadar Habib Aeh Laningkan Tansah Kulurimati, pengurus PCI Nahdlatul Ulama Taiwan Bapak Muhammad Ali Imron, Laningkan Tansah Kulurimati Bapak Didik Purwanto, Bapak Robert Tri Sasongko, lan ingkang tansah kula hormati PCI Nahdlatul Ulama Ranting Changhua 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 ada iso aku. Mbak panjenengan sing hormati seluruh lagi gek kok tengah bareng kita Pak. Ini kabeli pedot-pedot Pak. Ini panitia ya enggak apa-apa, penting rumahnya panit-panit ini guri ya orang kita tenang ya enak apa saling kok ini orang fokus sini guri malah gak kita gini kan tenang aja ini aku gak guri enak lagi lah. Gak ada ini ngapain dinikmati mawon, santai mawon. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh para seluruh para BMI yang hadir, semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas solihin, ahli ini wa ahli khair. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang yang lumayan panas ini kita semua dapat berkumpul di pengajian, di sholawatan yang insya Allah penuh dengan barokah. Dengan keadaan sehat wal afiah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah luar biasa. Kulo mbek nyongko niki. Kok tiange ternyata garangan ya akeh ning Taiwan. Tapi yo akeh lumayan. Alhamdulillah. Wong e teko. Udung apa? Biasanya gedung coklat ya. Nah, gedung coklat malah ngacung. Tapi alhamdulillah luar biasa. Padahal yo panas. Kulo sudah prediksi. Ala iki paling gedung mulih paling wong panas. Pomongko yo ora enek sing rumakne yo ora masalah. Wong kulo yo niate mriki yo karo jalan-jalan. Tapi masyaallah ternyata ini kayaknya dua kali lipat ketika daripada saya waktu di Taichung. Luar biasa, penuh. Dan saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ahli surga semuanya. Sini pasti panjenengan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa. Bahkan perjuangan ini luar biasa. Mungkin isinya, kejuangannya, mungkin untuk biayanya, mungkin untuk apapun itulah, pasti banyak perjuangan-perjuangan untuk sampai di sini. Tapi saya yakin mangkanat fitulabil ilmi kanat aljanat fitulabihi. Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, berarti dia telah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin. Dan setelah ini saya yakin pasti pekerjaan panjenengan tambah barokah. Amin. Tambah barokah. Dan istimewanya lagi, di balik perjuangan panjenengan ini, panjenengan hadir pada bulan yang luar biasa. Amin. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawakan inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah. Tenang Bu, tenang. Jenengan arep sorak-sorak ya Pak, gak ketok. Wis pancen posisine ngono, tenang. Malah gak sido ngaji engko nek rame-rame. Nggih. Inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah niku wonten 12 wulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan wis ditetap nikare Gusti Allah, nalikane Gusti Allah niku nyiptakaken bumi kalih langit. Ketika Allah niku menciptakan bumi dan langit, Allah sudah menetapkan bahwasanya dalam 1 tahun niku ana 12 wulan. Lah nek ngomongne wulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah niki bulan yang istimewa. Mulane diarani wulan sing haram. Kula nyuwun tulung yang di sekitar panggung ampun rame, Pak. Pak, terutama sing ning dhuwur panggung, jenengane ra diundang bareng kok. Aja rapat ning dhuwur panggung lho. Ki adoh-adoh mesake wong-wong sing kepanasan niki lho. Nggih. Dan di sekitar panggung aja rame. Saya kesini bukan demi panitia, demi jamaah ini lho. Nggih. Karena saya sudah meluangkan waktu lho. Berat lho perjuangan kesini, menggagalkan banyak jadwal saya. Ini perjuangan. Jadi saya minta tolong jangan rame di sekitar. Lah. Sekitar kamu jangan rame.